Pernahkah kamu berpikir bahwa bumi kita ini terlalu kecil? Bagaimana jika kita bisa membuatnya sebesar Jupiter, planet raksasa terbesar di tata surya kita? Mari kita bayangkan bagaimana dunia akan berubah jika bumi tiba-tiba membesar hingga seukuran Jupiter. Superbumi adalah planet yang masanya bisa mencapai 10 kali lebih besar dari bumi. Namun, jangan terjebak dengan nama tersebut. Superbumi ini jauh berbeda dari bumi yang kita kenal. Planet ini bisa berupa batuan sepenuhnya tertutup es, atau bahkan berbentuk gas seperti Neptunus. Tetapi, jika kita ingin menjadikan bumi seukuran Jupiter, kita harus siap menghadapi superbumi yang sangat-sangat besar. Saat ini, bumi jauh lebih kecil dari Jupiter. Dalam skala baru ini, planet kita akan menjadi sekitar 1.300 kali lebih besar dari ukuran saat ini. Jupiter memiliki radius sekitar 11 kali radius bumi. Jadi, kamu bisa membayangkan seberapa besar gravitasi yang akan mempengaruhi kita. Berjalan di bumi yang sebesar Jupiter berarti kamu akan mengalami gravitasi 11 kali lipat lebih besar dari sekarang. Berat badan kamu akan meningkat secara signifikan, 11 kali lipat dari berat badan kamu saat ini. Jika kamu saat ini memiliki berat badan 70 kg, kamu akan merasa seperti membawa 770 kg. Apakah kamu cukup kuat untuk mengatasi berat badan sendiri? Bahkan rekor deadlift dunia sebesar 501 kg dipegang oleh Halvor Bjornsson akan tampak kecil dibandingkan dengan beban kamu. Gravitasi yang sangat besar akan menghasilkan tekanan atmosfer yang jauh lebih tinggi. Ini berarti air akan memerlukan lebih banyak energi untuk berubah dari bentuk cair ke gas. Suhu didih air akan jauh lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, dan titik beku air akan turun drastis di bawah 0 derajat. Ini akan membuat pembuat es menjadi lebih sulit dan bisa menyebabkan pencairan gunung es. Memperkenalkan planet sebesar Jupiter ke dalam tata surya kita akan menimbulkan ketidakstabilan serius. Bulan kita akan mengalami perubahan ekstrim dalam kekuatan pasang surut dan mungkin bisa pecah menjadi potongan kecil. Hasilnya, kamu mungkin hanya akan melihat cincin puing-puing yang mengelilingi bumi. Selain itu, gravitasi superbumi kita bisa mempengaruhi orbit benda langit lainnya seperti asteroid dan berpotensi menempatkannya pada jalur tabrakan dengan bumi. Ini bisa menimbulkan bencana besar, dan kamu tidak akan bisa melakukan apapun untuk melarikan diri dari ancaman tersebut. Meskipun membayangkan bumi sebesar Jupiter menawarkan pandangan menarik tentang perubahan besar dalam gravitasi, lingkungan, dan sistem tata surya kita, realitanya adalah bahwa perubahan ini akan sangat merugikan. Mungkin lebih baik jika bumi tetap dalam ukuran aslinya, atau bahkan lebih kecil daripada membayangkan bumi yang sangat besar. Tetapi satu hal yang pasti, memikirkan kemungkinan seperti ini membuka cakrawala kita tentang betapa kompleksnya dan menawannya alam semesta kita.